Atau cara mudah membuat cinematic bar di Filmora? Begini caranya. Halo, kembali lagi bersama channel Power Editor. Di sini saya akan membagikan 2 trik caranya membuat cinematic bar pada aplikasi Filmora. Di sini saya menggunakan Filmora 12. Kemudian di sini juga saya sudah menyediakan dari footage yang akan kita jadikan atau kita gunakan atau terapkan dari plugin dari cinematic bar. Oke, langsung saja kita masukkan di sini videonya. Kita masukkan seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan tambahkan lagunya juga seperti ini. Oke, karena lagunya terlalu panjang, kita akan sesuaikan terlebih dahulu seperti ini. Kemudian akan kita potong. Kita hapus dulu. Oke. Cinematic bar itu dia akan memberikan bar hitam di antara ke atas sama bawah ya. Yang tadinya seperti ini kita akan ubah. Oke, langsung saja di sini kita pergi ke effect. Pada effect nanti di sini ada trending. Nah, di sini untuk cara pertama kita akan masukkan yang cinema ini seperti ini, kita tarik dari belakang sampai mana saja ya, nggak apa-apa. Kemudian kita scroll ke bawah dan kita akan cari nama efek kedua, yaitu horizontal open seperti ini. Oke, kita akan play dulu untuk mengetahui openingnya sampai mana. Nah, ternyata openingnya ini kurang lebih sampai sini ya. Jadi sekitar 1 detik. Maka yang cinema, bar cinema ini kita tarik sampai sini. Oke. Oke, setelah itu, untuk trik yang kedua, itu kita tidak perlu menggunakan horizontal open. Atau kita hapus dulu aja ya, seperti ini. Kita hanya menggunakan cinema ini. Kita tarik sampai posisi yang diinginkan atau sepanjang timeline tersebut. Kemudian, ini triknya menggunakan keyframe. Pada detik pertama kita akan berikan dari tanda pertama, yaitu kita tarik dulu sampai belakang seperti ini sampai hilang ya. Kemudian kita tandakan atau beri keyframe seperti ini. Kemudian pada detik pertama atau 1 detik pertama kita tarik seperti ini. Nah, maka keyframe yang kedua sudah muncul. Langsung saja kita preview. Oke, dan itulah 2 trik cara membuat cinematic bar pada aplikasi Filmora. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa share, like, dan komen jika itu bermanfaat, dan nantikan video-video terbaru lainnya hanya di channel Power Editor. See you in the next video.